Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati al-izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian Arba'in Hadis lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif. Dan pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-10, Al-Hadithul Ashir. Hadis yang ke-10 ini berbicara tentang ittiba'ul hawa wa tulul amal, yang artinya mengikuti hawa nafsu dan masalah panjang angan-angan. Riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ketika beliau berkata seperti ini: innama akhafu alaikum ithnatain, yang aku takutkan dari kalian adalah hanya dua hal. Ittiba al hawa wa tulal amal. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua adalah panjang angan-angan. Kenapa dua hal ini ditakutkan? Diberikan oleh alasannya oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Amma tiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq. Karena mengikuti hawa nafsu itu konsekuensinya adalah akan mencegah, menghalang-halangi ya seseorang dari sampai pada kebenaran. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan menjauhkan seseorang dari kebenaran, menutup kebenaran darinya, mencegah kebenaran darinya. Yasuddu anil haq. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, itu konsekuensinya adalah fa innahu yunsil akhirah. Orang yang terkena penyakit panjang angan-angan, dia akan lupa pada akhirat, lupa pada kehidupan yang sungguhnya. Dia hanya akan perhatikan kehidupan dunianya, dan dia sama sekali lupa dengan akhirat. Jadi dalam riwayat ini, kenapa yang ditakutkan itu dua hal? Karena memang dua hal ini adalah sesuatu yang punya konsekuensi yang sangat berat bagi manusia. Kalau mengikuti hawa nafsu, itu akan membuat manusia tercegah dari kebenaran, terjauhkan dari kebenaran. Dan panjang angan-angan akan membuat manusia lupa pada akhirat. Karena itu dua hal ini sangat ditakutkan. Artinya jangan sampai seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin terkena atau terjangkiti oleh penyakit ini. Penyakit ittiba'ul hawa dan tulul amal. Saya kira riwayat cukup jelas dan kita sudah bisa pahami maknanya. Nah, namun yang akan kita dengar keterangan dari Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif adalah bagaimana penjelasan bahwa mengikuti hawa nafsu itu kok bisa ini mencegah seseorang dari kebenaran, dan bagaimana panjang angan-angan itu akan membuat seseorang melupakan akhirat. Ini yang akan kita bahas lebih jauh dari keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Di awal perlu kita ketahui bahwa hawa, ittiba'ul hawa, kan mengikuti hawa. Apa sih hawa itu? Hawa itu dalam bahasa artinya hubbu syai. Jadi kita menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, ya, punya selera terhadap sesuatu, itu namanya hawa. Dan kesukaan kita pada sesuatu yang disebut hawa ini, itu memang umum ya, kita bisa menyukai sesuatu yang baik, pada saat yang sama kita juga bisa menyukai sesuatu yang
buruk. Artinya suka ini, menyukai ini pada diri manusia sifatnya umum. Manusia bisa menyukai hal-hal yang baik, bisa menyukai hal-hal yang buruk. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa secara alami itu memang jiwa manusia itu punya kecenderungan untuk mengikuti keinginan-keinginan yang tidak baik. Itu seandainya jiwa manusia tidak dikendalikan oleh akal, logika, dan syariat. Syariat itu hukum Tuhan. Artinya manusia yang tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan nalarnya, dan tidak tunduk pada aturan-aturan agama, nah ini biasanya manusia ini punya kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang tidak baik. Yang bisa mengendalikan manusia atau kecenderungan manusia ini adalah ketika manusia menggunakan akalnya dan tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Itu yang bisa membuat manusia terkendali dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi insya Allah hadis tadi sudah kita fahami dari segi makna. Tinggal kita akan melihat apa yang dibahas oleh Al-Imam Al-Humayni. Di bagian awal, beliau berbicara tentang bagaimana di dalam agama itu ada semacam istilahnya larangan atau menunjukkan betapa buruknya kalau seseorang itu kemudian menuruti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali akal dan syariat. Itu sangat berbahaya. Jadi itu adalah perbuatan yang madzmum, perbuatan yang tidak terpuji. Kalau seseorang dalam hidup ini hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali akal dan syariat. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humayni bahwa manusia itu punya dua kelahiran. Ini penting. Jadi manusia ketika lahir di dunia itu kelahiran awalnya kelahiran hewani. Dia belum jadi manusia. Manusia itu butuh kelahiran kedua untuk dia lahir sebagai manusia. Ini penting. Jadi kata Al-Imam Al-Humayni, ketahuilah bahwa manusia meskipun secara fitrah dia telah tercipta atas fitrah tauhid, dan secara fitrah dia juga telah tercipta atas akidah-akidah yang benar. Artinya manusia ini kan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, benar. Jiwa manusia itu sudah diilhamkan pada jiwa manusia tentang serangkaian hal-hal yang baik, serangkaian hal-hal yang buruk, nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk. Itu betul. Sebagaimana tauhid itu juga merupakan fitrah. Artinya manusia dicipta dengan tauhid. Tapi itu hanya dalam potensi, butuh aktualisasi. Karenanya manusia pada kelahiran pertamanya dia lahir sebagai makhluk yang tidak ubahnya seperti hewan. Punya nafsu, punya amarah, punya berbagai macam keinginan, ya. Suka makan dan minum, ya, mencari kenyamanan, ya. Artinya hampir manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan pada hakikatnya. Nah, untuk beda dengan hewan, manusia butuh melahirkan dirinya untuk yang kedua kali. Itu namanya al-wiladah ats-tsaniyah. Nah, tidak sedikit manusia yang karena dia hanya memperturutkan hawa nafsunya, kemudian menanggalkan akalnya, dia sampai umur 50 tahun, 60 tahun, dia belum lahir sebagai manusia, dia tetap menjadi hewan. Nah, jadi di awal Imam Humayni mengingatkan bahwa manusia itu punya dua kelahiran. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran hewani. Kelahiran hewani itu ditandai dengan bahwa manusia itu punya keinginan-keinginan, punya kesukaan-kesukaan, punya hawa nafsu, punya asyahawat al-hayawaniyah. Ya, ini kecuali hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mu'ayyad min indillah, yang mereka dalam keterangan Imam Humayni ini punya hafid kudsi, punya penjaga yang suci,
ya mungkin para nabi, para rasul, ya para imam, itu memang manusia yang sejak awal memang lahir dengan pengawalan ilahi, ya. Jadi kenapa kok ada sebagian manusia yang begitu, itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan di sini tempat kita membahasnya. Tapi pada umumnya manusia itu dia terlahir sebagai hewan. Dia harus melahirkan untuk kedua kalinya dirinya agar dia menjadi manusia. Nah, dan hewan yang lemah, manusia ini hewan yang lemah. Kalau kita lihat ada banyak hewan-hewan yang setelah dilahirkan hewan itu sudah bisa hidup mandiri. Ada banyak hewan setelah proses kelahiran dia sudah keluar dari pengawalan induknya. Tapi manusia itu bergantung penuh kepada orang tuanya, kepada bundanya, atau kepada orang yang merawatnya. Kalau manusia dilahirkan kemudian ditinggal, maka manusia tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup, manusia akan mati. Sudah hewan-hewan yang lemah lagi. Dari sisi kehewanan, ada banyak hewan yang jauh lebih kuat daripada manusia. Ada hewan-hewan yang begitu dilahirkan ketika ditinggal oleh induknya, hewan ini mampu bertahan hidup. Ya, punya kemampuan untuk survive. Ya, manusia enggak. Kalau enggak dirawat, enggak dijaga, enggak dikasih makan, ya manusia kalau dibiarkan begitu saja ya mati dia setelah kelahirannya. Nah, kemudian manusia ini bukan hanya hewan, tapi hewan yang dikuasai oleh kekuatan syahwat dan amarah. Iyalah, kita ini tidak perlu dalil ini, kita mengalami sendiri ya, bahwa kita ini punya banyak apa namanya itu ketertarikan. Kita ini melihat hawa nafsu kita ini setiap saat dia menggeliat, dia berkobar, dia selalu menginginkan sesuatu. Dan kita melihat bahwa diri kita juga mudah tersulut oleh amarah. Kita mudah emosi, kita mudah marah, kita mudah jengkel. Ya kan? Kita mudah mendendam, kita mudah iri, itu semuanya kekuatan amarah yang istilahnya terjadi pada diri manusia. Dan kemudian karena manusia punya syahwat dan amarah ini, asyahwa wal ghadab, kemudian manusia untuk apa namanya itu memperturutkan syahwat dan amarahnya, manusia mau enggak mau harus bahan bakarnya, jadi bahan bakar asyahwa dan ghadab ini adalah juga hal-hal yang buruk seperti dusta, menipu, kemunafikan, adu domba, dan seluruh sifat-sifat syaitani yang lain. Jadi manusia ini kalau dia tidak melahirkan dirinya untuk yang kedua sebagai manusia yang sungguhnya, maka dia akan tumbuh sebagai makhluk yang dikuasai oleh tiga kekuatan. Kekuatan syahwat, kekuatan amarah, dan kekuatan hawa nafsu. Dan ini adalah sumber segala macam keburukan yang menghancurkan. Jadi kita ini sebagai manusia, kita harus waspada. Apakah kita sudah lahir sebagai manusia atau kita masih bertahan lahir sebagai hewan? Karena itu kita sudah harus memastikan bahwa telah terjadi perubahan. Kita sudah berubah dari sisi hewani ke sisi insani. Jangan sampai kita bertahan pada sisi hewani. Nah, dan kalau manusia tidak sempat atau tidak berhasil melahirkan dirinya untuk yang kedua sebagai manusia, maka manusia ini akan tumbuh sebagai hewan yang tidak ada satu hewan pun yang lebih buas daripada dirinya. Saya katakan, saya pernah contohkan seringkali, saat marah-marahnya hewan itu paling dia akan melakukan kerusakan yang sifatnya itu lokal di daerahnya saja, paling sekitar kandangnya rusak. Ya, tapi manusia kalau marah, manusia bisa melakukan pembunuhan massal, bisa mengobarkan perang. Betul tidak?
ini manusia berbahaya. Hewan itu pun kalau sedemikian liarnya, keliarannya itu daya rusaknya hanya pada sekitarnya, pada yang dekat-dekat dengannya. Tapi kalau manusia enggak. Manusia punya daya rusak yang dahsyat. Kita belum pernah dengar apa namanya itu seekor singa melakukan pembunuhan massal di hutan. Enggak pernah kan? Paling kalau dia lapar, dia marah, dia terkam seekor kambing atau seekor rusa, nah selesai, puas dia. Berhenti sudah, habis itu diam dia. Manusia enggak. Manusia membunuh. Bayangkan sampai ada bom yang dijatuhkan seperti di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, itu dalam sekejap berapa puluh juta jiwa yang menjadi korban. Nah, jadi intinya Imam Khomeini mengingatkan bahwa kalau manusia tidak cepat-cepat melahirkan dirinya sebagai manusia, maka dia kebuasannya akan melebihi seluruh hewan yang buas. Bahkan bukan hanya itu, bahkan manusia kejahatannya bisa melampaui setan sekalipun. Nah, ini juga luar biasa. Ini luar biasa ini. Nah, kalau manusia tidak berhasil melahirkan yang kedua dirinya, maka al-ma'arif al-ilahiyah, al-akhlak, al-fadilah, al-a'mal, as-salihah, dan seluruh cahaya-cahaya fitrah akan padam. Jadi fitrah tauhid akan padam, fitrah ketuhanan akan padam. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini ilham-ilham takwa dari Allah juga akan hilang. Sudah tidak terlihat lagi, dia sudah jauh dari segala macam kemuliaan dan kebaikan. Dan seluruh potensinya berada di bawah kendali al-ahwa an-nafsiyah. Di bawah kendali hawa nafsunya, apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, keserakahannya, kerakusannya, ketamakannya, keliarannya, kebiadabannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau sudah begitu, maka manusia akan semakin jauh dari kebenaran. Jadi memperturutkan hawa nafsu ini sama dengan manusia menjauh dari cahaya kebenaran. Karena dikatakan ittiba'ul hawa yasuddu anil haq, akan mencegah manusia untuk sampai pada kebenaran. Dan ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka seluruh cahaya akal dan iman akan padam. Karena itu manusia harus berpikir bahwa dia harus sampai pada kelahiran hakikinya, yaitu kelahirannya sebagai manusia. Kalau kelahiran yang pertama dari rahim ibunya itu kelahiran hewani, belum lahir sebagai manusia. Ini penting. Nah, kata Imam Khomeini, kalau seseorang mengalami kematian dan dia belum sempat melahirkan dirinya dalam kelahiran yang kedua, maka jangan harap dia akan bangkit sebagai manusia, karena dia belum pernah jadi manusia. Jadi dia juga akan dibangkitkan tidak sebagai manusia. Kata beliau, seseorang yang belum berhasil melahirkan kedua dirinya, kalau ini meninggal, kalau ini mati, maka ketika dia bangkit, ya dia tidak ubahnya seperti seekor hayawan atau seekor apa atau seperti setan. Jadi dia bangkit bukan sebagai manusia, hayawanan atau syaitanan. Karena dari manusia yang seperti ini sama sekali tidak tercium aroma dan tanda-tanda kemanusiaan. Naam. Dan itu adalah akibat dari mengikuti secara total hawa nafsu. Jadi tidak ada akal, tidak ada agama, tidak ada norma, tidak ada nilai-nilai. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya saya puas, pokoknya saya senang. Nah dari sini lahir rumusan seperti ini. Bahwa jauhnya seseorang dari kebenaran adalah seberapa jauh dia mengikuti hawa nafsunya. Semakin dalam dia mengikuti hawa nafsunya, semakin jauh dia dari kebenaran. Ini sudah rumusan.
Jadi antara mengikuti hawa nafsu dan kebenaran itu bertolak belakang. Jadi ketika seseorang semakin, jadi ibarat hawa nafsu di sini, kebenaran di sini. Semakin seseorang mengarah pada hawa nafsunya, semakin dia jauh dari kebenaran. Ini sudah rumusan. Nah, karena itu Allah memberi manusia itu hati, akal, ya. Allah sebenarnya memberi manusia fungsi-fungsi di mana manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kita ini punya potensi-potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini bagaimanapun, kita ini punya kendali, kita punya kekuatan untuk mengatakan kepada diri kita bahwa saya tidak mau melakukan keburukan ini, saya tidak mau melakukan keburukan itu. Kita punya kemampuan, tapi kalau kita lepas dan kita ikuti hawa nafsu kita dan kita tidak kendalikan itu, ya berarti kita biarkan setan diri kita ini, tanda kutip ya, bahwa di dalam diri kita juga ada setannya. Apakah setan cuma setan yang kita kenal seperti biasa? Tidak, di Al-Quran dikatakan ada syayatinal insi wal jin, ada setan-setan dari bangsa manusia dan jin. Dan diri kita ini kita membawa sifat syaitan. Keburukan-keburukan itu sifat syaitan. Kenapa syaitan dikatakan syaitan? Karena saking banyak syaitanahnya. Yang banyak syaitanahnya, banyak keburukannya, banyak kejahatannya dikatakan syaitan. Dari kata-kata syaitanah yang artinya kejahatan dan keburukan. Jadi seseorang manusia yang banyak keburukannya, fahuwa syaitan. Karena itu dalam bahasa-bahasa pergaulan, kalau ada orang yang memang kebangetan keburukannya, kejahatannya, kita katakan, oh setan memang kamu ini. Betul kan? Dan itu memang bahasa yang memang sangat apa namanya itu, mewakili bahwa memang manusia itu punya setannya sendiri-sendiri. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dia katakan, kenapa aku menjadi seperti ini? Karena aku menjadikan setanku beriman padaku. Inna syaitani amana biyadi. Syaitanku ini, maksudnya potensi keburukan dalam diriku ini, telah beriman padaku. Dan kita mampu menjadikan keburukan kita itu tunduk pada diri kita. Sehingga dia tidak akan pernah teraktualisasi. Dia hanya berhenti, terkubur dalam potensi. Tapi kalau tidak kita kekang, tidak kita kendalikan, ya liar dia. Dia liar. Artinya, kita ini punya kemampuan untuk menjadikan sisi hewani kita itu tunduk pada sisi insani kita. Ada manusia yang terbalik. Sisi insaninya tunduk sepenuhnya pada sisi hewaninya. Maka dia menjadi hewan. Dia tidak pernah menjadi manusia. Nah, nah, kalau kekuatan seperti syahwat, al-ghadab, hawa nafsu itu kemudian dia menyerah pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai syariat, nilai-nilai akal, maka kalau kita ibaratkan bahwa diri kita ini adalah sebuah kerajaan, maka kerajaan yang berkuasa pada kerajaan diri kita ini adalah kerajaan yang dikendalikan oleh akal dan nilai-nilai keadilan. Kalau enggak begitu, ya berarti sisi hewaninya yang menjadi penguasa. Jadi diri kita ini mamlakah, kita ini kerajaan. Itu rakyatnya mata, telinga, tangan, kaki, ya perut kita, ya berbagai macam yang menjadi kebutuhan kita, itu ini semuanya dalam kuasa diri kita. Nah, tinggal yang memimpin diri kita ini apakah kekuatan yang adil, akal dan syariat, atau kekuatan hawa nafsu. Kalau yang menjadi pengendali adalah kekuatan hawa nafsu, ya sudah. Diri kita ini akan melakukan apa saja dalam rangka memuaskan diri kita. Berbagai macam kebejatan, kebiadaban dan kejahatan akan kita lakukan dalam rangka memuaskan diri kita. Nah, jadi bahkan diri kita ini diperebutkan oleh apakah kita mau serahkan diri kita pada pengendali yang adil atau kemudian akan dikuasai oleh kekuatan syahwat, amarah dan al-ghadab atau syahwat. Nah, kita akan lanjut. Al-Imam Al-Humayni qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian berkata,
bahwa antara, jadi manusia itu ada dua. Ada manusia yang bejat mutlak ketika yang menguasai sepenuhnya adalah hawa nafsu dan syahwat serta amarahnya. Ada manusia yang sempurna mutlak, insan kamil, ketika penguasa hakikinya adalah akal, syariat, nilai-nilai keadilan. Tapi ada manusia-manusia yang setengah-setengah, tidak stabil. Suatu saat yang mengendalikan dirinya adalah sisi baiknya, suatu saat yang mengendalikan dirinya sisi buruknya. Nah, ini manusia bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Tapi ada yang paling sempurna ketika kekuatan akal, syariat, dan nilai-nilai keadilan itu berkuasa penuh. Ada yang paling rendah, yaitu ketika hawa nafsu, amarah, dan syahwat itu mengendalikan dirinya secara total. Tapi di antara atas dan bawah ini memang manusia bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada manusia yang di awalnya dikuasai oleh sisi buruknya, kemudian dia sadar, dan kemudian dikuasai oleh sisi baiknya. Ada manusia yang setiap saat itu berubah-ubah. Satu saat baik, satu saat tidak baik. Artinya, pengendali dalam dirinya ini berubah-ubah. Tidak konsisten. Tidak kebaikannya itu istiqomah, tapi juga keburukannya juga tidak terus berlanjut. Naik turun. Nah, Al-Imam Al-Humayni qadasallahu ta'ala sirruhu syarif kemudian mengatakan bahwa setiap langkah mengikuti hawa nafsu itu akan menjauhkan kamu dari kebenaran. Sebagaimana setiap langkah melawan hawa nafsu itu akan menyingkap hijab dan membuka bagimu cahaya kebenaran. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ternyata Allah SWT lewat berbagai macam firman-Nya, kemudian Ar-Rasul lewat berbagai macam sabdanya, sudah mengingatkan kita tentang bahaya mengikuti hawa nafsu ini. Di antaranya ayat yang berbunyi, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kamu jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa? Tidak boleh diikuti? Karena akan menjauhkanmu dari jalan Allah. فَيُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kamu akan dibuat sesat dari jalan Allah. Artinya jalan Allah tidak akan kamu lihat lagi. Fayudilluka, akan mengalihkanmu dari jalan Allah. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan mengalihkan kita dari jalan Allah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kemudian ayat lain berkata, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapa yang lebih sesat? Bayangkan, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Jadi mengikuti hawa nafsu itu kesesatan. Dan tidak ada kesesatan yang melebihi mengikuti hawa nafsu. Jadi, kenapa orang menjadi fanatik, kenapa orang menjadi takfir? Itu semua karena hawa nafsu. Kenapa orang kemudian menyebarkan agama dengan kekerasan? Nah, ini juga bagian daripada mengikuti hawa nafsu. Dia dalam rangka berdakwah tidak ingin agar orang itu menerima iman atau menerima petunjuk. Enggak, dia dakwah dengan amarah. Dia merasa benar, dan kalau kamu enggak ikut, tak bunuh kamu. Bayangkan ada orang-orang yang sedemikian kebelingernya sehingga dia berdakwah berdasar hawa nafsu untuk kepuasan dirinya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yufsinuna sunnah. Ada orang-orang yang sesat karena mengikuti hawa nafsunya, dan orang-orang ini kemudian dia merasa berbuat baik. Wah, ini sudah tidak ada obatnya juga ini. Nah, ini beberapa contoh dari ayat yang mencegah kita untuk mengikuti hawa nafsu dan menunjukkan efek buruk daripada mengikuti hawa nafsu. Dalam riwayat di kitab Al-Kahfi, riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam dari ayah-ayah beliau, berkata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alih, bahwa Rasul, ini hadis qudsi ya, yaqulullahu azza wa jal, Ar-Rasul menukil sebuah hadis qudsi di mana Allah berkata seperti ini. Ini penting hadis qudsi ini untuk kita perhatikan.
wa izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai wa nuri wa uluwi wa irtifai makani. Bayangkan Allah ini bersumpah dengan hal-hal yang luar biasa, demi kemuliaanku, keagunganku, kebesaranku, kibriyaku, cahayaku, ketinggian apa namanya itu zatku, ya irtifa makani, ya itu. Kemudian apa yang hendak disampaikan oleh Allah lewat hadis qudsi ini dengan diawali dengan sumpah-sumpah yang luar biasa itu, la yu'thiru 'abdun hawahu ala hawaya. Kalau ada seorang hamba yang mendahulukan kemauannya atas kemauanku, ada hamba, kemudian hamba ini mendahulukan kemauannya daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Illa syatattu alaihi amrah, aku akan kacau balaukan urusannya. Walabbastu alaihi dunya, ya kan, dan aku hancurkan dunianya. Wasyaghaltu qalbahu biha, dan aku akan sibukkan hatinya dengan dunia. Jadi orang ini dibuat sama Allah sedemikian karena dia sudah mendahulukan kemauannya atas kemauan Allah, dilepas oleh Allah sehingga dia tergila-gila dengan dunia. Sementara dia tergila-gila dengan dunia karena Allah yang berkuasa, Allah kemudian berkata walam utihi minha illa ma qaddartu lahu, dan aku tidak berikan padanya kecuali apa yang telah aku tentukan untuknya. Jadi orang ini keinginannya kepada dunia itu sedemikian tinggi, sedemikian rakusnya, sedemikian serakahnya, tapi diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tersiksanya dia. Jadi tersiksanya dia ini bukan karena apa namanya itu yang dia dapatkan sedikit, tapi karena keserakahannya itu melebihi apa yang dia peroleh. Orang yang serakah meskipun katakanlah saldonya itu sudah triliunan, tapi karena dia serakah, saldonya yang banyak ini tidak pernah membuat tenang hatinya. Dia tetap merasa jauh dari apa yang diinginkan, jauh dari kepuasannya, tersiksa dia. Sementara orang-orang yang tidak seperti itu, pokoknya dia bisa makan di pagi hari, pokoknya ono sarapan, bisa senyum dia. Urusan makan siang itu nanti. Pokoknya sudah sarapan, dia senyum. Nanti makan siang ya, saya dengan sarapan, saya punya kekuatan, saya bisa mencari makan siang. Begitulah, dan dia tenang. Tapi kalau Allah sudah menyibukkan hati seseorang dengan dunia, dia mati dengan keserakahannya, mati dengan apa namanya itu, kerakusannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa izzati wa jalali wa azamati wa nuri wa uluwi wa irtifai makani. Sumpah itu diulang lagi oleh Allah. Ini kebalikan daripada yang pertama. La yu'thiru 'abdun hawaya 'ala hawa. Tidak ada seorang hamba yang mendahulukan kemauanku atas kemauannya. Ya, illa stahfadhathu malaikati. Kecuali para malaikatku akan menjaganya. Wa kafaltu samawat, dan aku jadikan seluruh langit dan bumi itu menjamin rizkinya, rizqahu. Wa kuntu lahu min wara'i tijarati kulli tajir, dan aku bersamanya dalam setiap perniagaannya. Bayangkan Allah bersamanya dalam setiap perniagaannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan orang yang seperti ini yang mendahulukan kemauanku atas kemauannya, dunia akan datang padanya, sementara dunia ini sampai, kalau bahasa kita ini sampai DP-DP, ya. Dunia ini sampai berusaha untuk ikilah aku, dunia ini ambilan, silakan kau terima. Dan dia cuek saja, dia tidak terlalu tertarik dengan dunia itu, meskipun dunia sudah mempersolek dirinya untuk mempersembahkan dirinya padanya, dan dia tenang-tenang saja dalam menerima banjirnya dunia yang datang padanya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Syaratnya apa? Seseorang mendahulukan kemauan Allah atas kemauan dirinya. Nah, saya kira cukup jelas ya riwayat tadi, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh karena masih ada banyak pembahasan.
Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian berkata yang hampir sama dengan riwayat di atas, inna akhwafa ma akhafu alaikum itsnan, yang paling aku takutkan dari kalian adalah dua hal, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Hampir sama dengan riwayat yang di atas. Di dalam kitab Al-Kafi, Al-Imam Jawad As-Sadiq alaihissalam berkata, ihdharu ahwa'akum kama tahdharuna a'da'akum. Hati-hati dengan hawa nafsumu loh ya. Sebagaimana kamu berhati-hati dengan musuhmu. Artinya jangan main-main. Boleh jadi musuhmu itu adalah hawa nafsumu. Jadi perlakukan hawa nafsumu sebagaimana kamu memperlakukan musuhmu. Hati-hati. Bahkan dari riwayat mengatakan, inna a'da aduwik nafsu. Musuhmu yang paling kuat permusuhannya dengan dirimu adalah hawa nafsumu. Falaisa, dilanjutkan dalam riwayat ini ya, falaisa syai'un a'da lirrijal min ittiba'i ahwa'ihim. Tidak ada sesuatu yang permusuhannya lebih dahsyat terhadap orang-orang itu sebagaimana orang-orang mengikuti hawa nafsu mereka, wa hasa'id alsinatihim, dan apa-apa yang mereka tuai dari apa yang mereka ucapkan. Ya, lisan kita ini mampu merangkai kalimat, mampu mengeluarkan kata-kata. Dan kalau ini tidak kita ukur, tidak kita susun dengan baik, tidak hati-hati kita dalam menyusun kalimat dan mengeluarkannya, maka panen atau yang kita tuai dari apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang akan memberatkan kita. Nah, Al-Imam Al-Humayni setelah keterangan di atas tadi itu kemudian mengatakan bahwa hati-hati, hati-hati kamu dengan hawa nafsu. Jangan mudah kamu memperturuti hawa nafsu. Ketahuilah bahwa jangan kamu kira ketika kamu turuti hawa nafsumu kemudian dia akan berhenti. Iya, iya, terima kasih, cukup. Nah, dia ibarat sebuah tempat yang kalau diisi tidak akan pernah penuh. Hawa nafsu seperti begitu, dia tidak akan pernah penuh, dia tidak akan pernah sampai pada kepuasan. Dia akan terus minta dan minta. Jadi menuruti hawa nafsu itu tidak akan pernah memuaskan hawa nafsu. Tidak ada batasannya, kepuasan nafsu ini tidak ada batasannya. Kalau Anda mengikutinya satu langkah, Anda akan dipaksa untuk mengikutinya dengan langkah kedua, langkah ketiga, langkah ke 1000, langkah ke 1 juta dan seterusnya. Kalau Anda menerima satu ajakan nafsu, Anda akan dipaksa oleh hawa nafsu untuk mengikutinya dalam permintaan-permintaan yang lain. Kalau Anda buka satu pintu dari hawa nafsu, Anda akan dipaksa untuk membuka pintu-pintu yang lain. Jadi tidak akan berhenti. Jangan, jangan, stop, stop. Dan ini kan dalam kehidupan sehari-hari kita lihat kan bahwa kadang-kadang kalau kita mencoba-coba untuk mengikuti sesuatu yang dibisikkan atau yang diserukan oleh nafsu kita, ternyata tidak terus selesai, tidak, dia minta lagi dan terus begitu. Tidak akan pernah berhenti. Dan kalau ini berlanjut, dia akan terus menarik Anda sampai Anda tertutup dari semua jalan kebenaran. Anda tenggelam. Jadi hawa nafsu itu ibarat air laut ya, di mana manusia ditarik sedikit-sedikit, kakinya, betisnya, lututnya, pahanya, perutnya, terus ditarik ke dalam. Dia tidak akan berhenti sampai Anda ditarik sepenuhnya dan Anda kehabisan napas di dalam lautan hawa nafsu itu. Nah, Al-Imam Al-Humayni qadasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengingatkan kita bahwa Ar-Rasul dan para imam suci itu mengkhawatirkan kita. Makanya kan Imam Ali sampai ngomong, inna akhwafa ma akhwafu alaikum ithnatan ittiba'ul hawa wa tulul amal. Artinya ini menunjukkan bahwa para Rasul, Ar-Rasul dan para imam kalian ini khawatir loh terhadap kalian. Jangan sesuatu yang mereka khawatirkan kemudian kalian anggap ini sesuatu yang biasa, ringan. Nah, ini mereka sampai mengkhawatirkan, berarti masalah hawa nafsu dan panjang angan-angan ini adalah masalah yang besar, bukan masalah yang kecil.
Sampai mereka mengkhawatirkan kita. Dan mereka gelisah. Bukan gelisah atas nasib diri mereka. Mereka sudah selesai. Mereka gelisah. Cemas, khawatir terhadap kita ini. Selamat enggak kita ini umatnya ini. Kalau kita lihat semuanya. Ada riwayat mengatakan tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikumul umam walau bisik. Menikahlah, perbanyak keturunan, karena aku akan membanggakan kalian dengan atas umat-umat yang lain, walaupun dengan anak yang gugur dari rahim istri-istri kalian. Artinya jiwa kita ini di mata Rasul, di mata para imam adalah sesuatu yang berharga. Bahkan janin yang gugur dari rahim istri kita itu juga berharga. Nah, bagaimana dengan yang sudah lahir, kemudian tumbuh dewasa, dan kemudian dikendalikan oleh hawa nafsunya? Ini di mata Ar-Rasul dan para imam adalah kerugian yang besar. Dan beliau khawatir jangan sampai kita jatuh pada kerugian itu. Yang menarik, Imam Khomeini kemudian masuk dari apa namanya itu, masalah yang sifatnya emosional. Kata beliau, orang yang durhaka kepada orang tuanya itu kan tidak baik kan. Dan ketahuilah bahwa Ar-Rasul adalah ayah ideologis kalian. Ayah hakiki kalian adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi artinya kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sama dengan kalian durhaka kepada ayah hakiki kalian, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, dan nanti di yaumul hisab itu Ar-Rasul dan para imam akan malu kalau melihat umatnya, pengikutnya kemudian terbukti melakukan berbagai macam keburukan dan kejahatan. Kita akan permalukan mereka. Bayangkan mereka berjuang di dunia mempertaruhkan nyawa mereka, jiwa mereka, kenyamanan mereka dalam rangka menyampaikan kebenaran. Dan kemudian kebenaran ini kemudian tidak kita indahkan, kita abaikan begitu saja. Setelah mereka berjuang dalam menyampaikan risalah Allah dengan berkorban jiwa, kemudian kita enak-enakan, kita ngikuti hawa nafsu kita. Alangkah tidak tahu dirinya kita. Nah, Imam Al-Khomeini kemudian mengatakan bahwa Anda sebagai orang tua, kalau anak Anda itu kemudian berbuat kejahatan, Anda ikut malu enggak? Padahal Anda bukan ayah hakiki bagi anak-anak Anda. Anda malu, dipermalukan oleh kelakuan anak Anda kalau anak Anda melakukan kejahatan dan keburukan. Walaupun orang tua tidak melakukan, tapi Anda dipermalukan oleh kelakuan anak Anda. Dan apakah kalian sudi mempermalukan ayah hakiki kalian, yaitu Ar-Rasul dan para imam alaihi wassalam? Nah, Imam Khomeini masuk dari sisi emosional ini untuk menyadarkan kita. Nah, di Al-Quran itu juga ada ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi ini diminta untuk istiqamah. Ar-Rasul diminta untuk istiqamah. Kemudian ketika membaca ayat ini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan syayyabatni suratu Hud limakani hadhil ayat. Ayat ini membuat cambangku lekas memutih, membuat aku cepat tua. Ayat ini ajib. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Rasul diminta untuk istiqomah sebagaimana engkau telah diperintah. Istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu. Wa man taba ma'ak. Setelah membaca ayat ini, Rasul berkata syayyabatni surat Hud. Surat Hud ini membuat aku tua. Nah, bagaimana ini keterangan dari Asy-Syaikh Al-Arif Al-Kamil Asy-Syaikh Abadi, kata Imam Khomeini, dikatakan bahwa kenapa sampai Rasul mengatakan bahwa ayat ini membuatku tua, karena
Rasul takut apa yang diminta oleh Allah ini tidak terwujud. Kalau untuk dirinya, beliau sudah istiqomah. Rasul sejak awal sampai akhir hayatnya sudah istiqomah. Tapi yang Rasul pikirkan, wa man taba ma'ak. Apakah umatku juga bisa istiqomah? Nah, ini yang kemudian membuat Rasul menjadi tua, karena memang berat bagi umatnya juga untuk meniti jalan istiqomah pada kebaikan ini. Nah, dan dalam riwayat dikatakan bahwa ana wa Ali abawa hadhil ummah. Aku Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari umat ini. Ini adalah bahwa Rasul dan Ali bin Abi Thalib merupakan ayah ideologis bagi umat. Nah, banyak yang telah kita singgung. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian yang berikutnya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajjil farajahum. Nah, Imam Khomeini kemudian mengatakan bahwa kalau Anda memang cinta kepada ayah-ayah ideologis Anda, maka Anda jangan menzalimi mereka. Karena kezaliman yang datang dari pecinta itu lebih menyakitkan daripada kezaliman yang datang dari musuh atau pembenci. Ya, bayangkan ya. Jadi kalau kita akhirnya di yaumul hisab itu kita mempermalukan wajah Ar-Rasul dan para imam alaihimussalam karena perbuatan-perbuatan buruk kita. Ini bayangkan, Rasul telah menerima perlakuan zalim dari para pecintanya, dari orang-orang yang mencintainya, dan itu lebih menyakitkan. Artinya kalau contoh umpamanya dalam keluarga, kalau yang mempermalukan kita itu orang lain, itu kita enggak masalah, tapi kalau yang mempermalukan kita itu anak kita sendiri, ini jauh lebih menyakitkan. Katakanlah seseorang kecurian barangnya, kalau yang nyuri orang lain ya wajarlah orang lain itu mencuri barang, tapi kalau yang mencuri anaknya sendiri, jauh lebih menyakitkan. Ternyata garongnya anakku sendiri. Nah, itu kan jauh lebih menyakitkan. Nah, ini sekedar apa namanya itu perbandingan agar kita dalam perbuatan kita berhati-hati, karena keburukan kita akan menyakiti orang-orang yang kita cintai, yaitu Ar-Rasul dan para imam suci alaihi wassalam. Nah, karena itu di Al-Qur'an juga dikatakan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa, hati-hati. Hawa nafsu ini kalau enggak hati-hati akan menjadi tuhan loh ya. Anda merasa menyembah Tuhan, tapi tidak. Anda sedang menyembah hawa nafsu Anda. Jadi ketika Anda mendahulukan kemauan Anda atas kemauan Allah, berarti Anda sedang menuhankan hawa nafsu Anda. Dan Anda menomorduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan main-main ini masalah yang sangat serius. Karena itu kemudian orang tidak mungkin menuhankan Allah sementara dia berbuat maksiat yang besar. Enggak. Ketika dia berbuat berbagai macam maksiat, baik yang kecil maupun yang besar, pada saat dia berbuat maksiat dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Nah, dan ini bisa menimpa semua orang. Iya kan? Orang yang katakanlah min ahli ta'ah, kalau dia tidak istiqomah hanya karena urusan menuruti hawa nafsu, kemudian dia akan berhenti dari ketaatan. Karena itu ada perintah istaqim, fastaqim kama umirta. Jadi dalam kebaikan kita diminta istiqomah, karena ada orang yang baik, berhenti. Baik, enggak baik. Bisa baik, enggak baik, dan terus enggak baik. Nah, jadi yang diminta adalah konsistensi dalam kebaikan. Ini penting. Nah, bahkan kadang-kadang orang-orang yang berusaha untuk tirakat, melakukan apa namanya itu, kedekatan diri kepada Allah, ibadah-ibadah, itu juga masih berbahaya, hati-hati. Kalau Anda tidak hati-hati, bisa keluar dari jalur.
Fastaqim kama umirta. Jadi tidak ada yang aman. Artinya lewat keterangan-keterangan ini Imam Khomeini hendak mengatakan bahwa Anda harus waspada. Harus selalu siaga, jangan pernah terlena. Kalau Anda terlena sedikit, Anda akan dijerat oleh hawa nafsu, akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kemudian dalam hadis ini selain berbicara tentang hawa nafsu juga berbicara tentang panjang angan-angan ya. Jadi ini apa ya? Kayak kalau bahasa Jawa dikatakan ini tumbuh oleh tutup ya, antara hawa nafsu dan panjang angan-angan memang biasanya beriringan. Jadi seperti itu. Kalau tadi dikatakan hawa nafsu akan mencegah seseorang dari kebenaran, menutup cahaya kebenaran. Kalau panjang angan-angan, itu akan melupakan pada akhirat. Kenapa? Karena orang itu ketika dia punya angan-angan yang panjang, dia merasa bahwa hidup ini masih lama, kesempatan ini masih panjang, waktu masih banyak, masih muda, kita masih kuat. Ada hari, ya nantilah. Dia selalu merasa masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Padahal itu hanya angan-angan, bukan kenyataan. Jadi orang yang terkena penyakit tulul amal atau angan-angan yang panjang ini, dia lupa bahwa di hadapannya ada akhirat. Dan bahwa kehidupan yang sekarang ini bisa setiap saat berakhir, dia lupa dengan itu. Nah, dalam keterangan ini, Imam Khomeini kemudian mengatakan bahwa, ingat wahai manusia, kamu ini, ayo bangun, sadar, sadar, bangkit, bangkit. Jangan terlena. Kamu dalam perjalanan, loh, ya ini kehidupan mu di dunia ini bisa setiap saat berakhir. Israel dan bala tentaranya itu setiap hari berkeliaran di sekelilingmu. Boleh jadi ketentuan Allah pada waktu yang tidak lama telah tertuju pada jiwamu. Anda jangan terlalu percaya diri atau merasa masih punya waktu yang panjang. Tidak. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Nah, ini yang kemudian kata Imam Khomeini, banyak manusia yang tidak sadar bahwa dia ini sedang berjalan menuju kematian. Banyak yang tidak sadar itu. Padahal ini Anda sedang berjalan menuju kematian, loh ya, semuanya begitu. Anda ini musafir ilal maut. Dan tidak pernah berhenti perjalanan ini, tidak ada parkir, tidak ada. Si aku tak mandek. Aku gak melaku menuju kematian. Gak ada itu. Anda meskipun tidur, Anda sedang berjalan menuju kematian. Nah. Dan Anda ini gak bisa. Anda gak bisa gak berjalan. Anda oleh Allah dicipta dan Anda harus berjalan. Anda gak bisa untuk menolak, untuk tidak berjalan. Saya tak berhenti. Gak bisa. Jalan terus ini. Anda berhenti. Sementara Anda berhenti, tambah gampang. Israel nyabut nyawa Anda. Anda mandek gak melayu kok. Belayu aja kena, ya kan? Nah, jadi Imam Khomeini mengatakan bahwa sadar, jangan terlalu punya angan-angan yang panjang, bangkit sadar. Ayo hadapi kehidupan dengan keseriusan. Anda sedang menuju kematian, waktu sempit. Waktu tidak banyak. Kalau tidak di bulan ini kematian Anda, boleh jadi bulan depan. Urusannya hanya nanti saja. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, sudah terjadi itu. Dan orang yang punya angan-angan yang panjang, dia tidak karena dia tidak merasa sedang berjalan untuk menuju kehidupan yang berikutnya, dia tidak berpikir tentang bekal dan apa yang harus dia persiapkan untuk kehidupan yang berikutnya. Dia anggap saja ya cukup ini ketika sudah bisa makan di sini, bisa tidur di sini, selesai, masih panjang waktu, masih panjang. Tersedia semua kok, sedang aman, 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 keadaan aman ini. Tidak aman, Anda tidak pernah aman. Anda harus selalu punya bekal untuk perjalanan pasca kehidupan dunia ini. Yang Khomeini mengatakan, Anda jangan main-main loh, ini serius loh ya. Kehidupan di dunia ini saja serius.
Anda di dunia ini tidak serius, Anda menderita, Anda akan termarginalkan, Anda akan dilecehkan, Anda akan dicibir, Anda akan dihinakan. Ini habis ini kehidupan ada lagi loh ya, kalau Anda tidak siap-siap sekarang. Jangan sampai nasib buruk Anda di dunia itu juga Anda akan lanjutkan dalam kehidupan yang abadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang khasirat dunia wal akhirah. Dunianya rugi, akhiratnya juga rugi. Nah, jadi ini perjalanan serius. Ya, penuh rintangan, penuh tantangan, butuh bekal. Dan yang paling awal perlu Anda lakukan sebelum apa-apa, taubat, cepat taubat, ambil langkah taubat. Dan tidak pakai nanti, sekarang ini juga. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ucapan ini sudah jadikan sebagai start untuk Anda mengarah pada kebaikan. Yang lain mengatakan, I'lam ayyuhal aziz, anna amamaka rihlatan khatirah. Ada perjalanan yang penuh bahaya, serius ini, menakutkan, mencekam. Anda sekarang ketawa ketiwi. Tidak, mencekam. Nah, Anda juga harus berpikir tentang ilmu dan amal Anda. Anda sudahkah punya bekal ilmu yang cukup? Dan sudahkah ilmu itu lahir dalam bentuk amalan? Kata yang Humayni ini, ukuran apakah Anda punya ilmu dan punya amal itu adalah pengaruhnya. Anda lihat, apakah ilmu dan amal Anda itu punya pengaruh baik pada diri Anda? Anda lihat diri Anda. Kalau diri Anda ini sudah berada pada jalan kebaikan, berarti ilmu dan amal Anda itu telah berpengaruh pada diri Anda. Kalau enggak, berarti Anda belum dapat ilmu yang manfaat dan Anda belum punya amal yang layak untuk dibanggakan. Jadi Anda lihat diri Anda sekarang ini. Anda ini nasib Anda seperti apa? Jangan biarkan orang lain menilai. Nilai diri Anda sendiri. Anda bisa tahu apakah ilmu yang Anda dapatkan itu bermanfaat atau tidak. Anda bisa tahu. Karena ukuran ilmu itu pengaruhnya. Pengaruh baiknya maksudnya. Kata yang Humayni, kalau ilmu dan amal itu hakiki dan benar adanya dan telah Anda lakukan dan telah Anda dapatkan, harusnya pengaruh baiknya terlihat. Kalau enggak, berarti Anda belum dapat apa-apa loh ya, hati-hati. Bayangkan, ada orang-orang yang belajar, beramal selama berpuluh tahun, dia sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, tapi dia masih melihat hatinya masih keras seperti batu. Hatinya masih terjangkiti oleh berbagai macam penyakit hati, banyak irinya, banyak dendamnya, banyak keangkuhannya, banyak ujubnya, banyak ketidaktulusannya. Berarti perjalanan pencarian ilmu Anda selama 50-60 tahun ini belum menghasilkan apa-apa, harus dirubah. Nah, sholat-sholat kita yang kita lakukan berhari-hari ini dilihat dari pengaruhnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda sholat, ini kalau sholat, kalau tidak sholat sudah jangan ditanya. Kalau sholat, tapi sementara sholat masih melakukan berbagai macam keburukan, ini juga ada masalah serius dalam ibadah Anda. Bagaimana sholat yang merupakan mi'rajul mu'min malah membuat Anda semakin terjun bebas ke dalam jurang keburukan dan kejahatan. Nah, dan penyakit-penyakit hati. Nah, dan harusnya kalau Anda itu punya ilmu yang benar, Anda takut kepada Tuhan Anda. Kalau Anda tidak takut kepada Tuhan Anda, kan innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau Anda mau tahu apakah Anda ini berilmu atau tidak, Anda takut tidak kepada Tuhan Anda? Kalau Anda takut, Anda tidak indahkan perintah-perintahnya, Anda tidak hindari larangan-larangannya, berarti Anda sedang tidak takut kepada Tuhan Anda. Berarti ilmu Anda ini ilmu abal-abal. Nah, seperti itu. Kata Imam Humayni ini, Rasul saja yang orang yang sudah seperti itu sampai dipilih oleh Allah, itu sholat di tengah malam, terus sholat dan sholat sampai bengkak kedua kakinya. Bahkan sampai turun ayat di Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan untuk mengal Quran agar engkau menyengsarakan dirimu, wahai Muhammad. Karena Rasul telah memberikan lebih daripada taklifnya. Itu Ar-Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kalau Rasul saja seperti itu, bagaimana kita yang kemuliaan kita jauh dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Anda ketika baca ibadah-ibadah seperti para imam, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Anda akan merasa di mana mereka dan di mana diri kita. Naam. Sekali lagi Imam Khomeini mengatakan, ketahuilah bahwa Anda dalam perjalanan dan Anda punya tujuan. Ada alam lain, ada kehidupan lain, dan Anda mau tidak mau akan tinggalkan dunia ini meskipun Anda jatuh cinta padanya. Syi'ta am abaita, mau Anda mau atau tidak mau, Anda akan keluar dari dunia ini. Imam Ali dalam doa Khomeini sendiri katakan, wa anta ta'lamu dha'fi an qalilan min bala'id dunya wa 'uqubatiha. Ini dunia yang telah membuat banyak orang menjerit dan menderita, itu dikatakan balaknya, ujiannya masih ringan. Dan engkau mengetahui ya Allah kelemahanku dari sedikitnya ujian dunia wa 'uqubatiha. Ini orang sudah menjerit menderita karena ujian-ujian dunia, balak-balaknya dunia. Adapun wa amma bala'ul akhirah wa hadza ma la taqumu lahu samawati wal ard, langit dan bumi aja tidak punya kemampuan untuk bertahan di hadapan bala'ul akhirah. Bagaimana dengan kita yang lemah? Jadi permasalahan serius, bukan main-main. Wahai orang yang lalai, ya, kata Imam Khomeini, segera sadar dan bangun dari tidur kelalaian dan bersiap-siaplah menuju perjalanan dari kehidupan yang sekarang menuju kehidupan yang selanjutnya. Faqad nudiya fikum birrahil, sebenarnya kalian setiap saat sedang dipanggil oleh kematian. Naam. Dan para apa namanya itu pembantu malaikat Israel dalam mencabut nyawa itu sudah bersiap untuk menggiring kamu ke alam yang lain. Sementara kamu masih santai-santai, terlena, dan kamu menganggap waktu masih panjang. Nah, di akhir, Imam Khomeini kemudian mengatakan, Allahumma inni as'aluka at-tajafiya an daril ghurur. Ya Allah, cabut kecintaan kami dan keterpautan kami dari alam yang menipu ini, alam dunia yang sebentar ini. Wal inabah ila daris surur wal isti'dad lil maut qabla hululil faud, dan jadikan kami mengarah, mempersiapkan diri, orientasi kami pada alam kebahagiaan, yaitu alam abadi di akhirat nanti, dan berikan kami kesiapan untuk mati sebelum datangnya waktu kematian. Artinya kita diminta untuk siap mati sebelum datangnya kematian. Wal isti'dad lil maut qabla hululil faud. Naam. Sebelum saya tutup, saya baca kembali hadis penting ini, yaitu hadis yang ke-10 tentang mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kata Ali Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, innama akhafu alaikum ithnatain, yang aku takutkan dari kalian dua hal. Ittiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulal amal, dan panjang angan. Kenapa? Amat tiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu, fa'innahu yasuddu anil haq, akan mencegah seseorang untuk sampai pada kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan, fa'innahu yunsil akhirah, akan melupakan seseorang pada akhirat. Mudah-mudahan hadis yang ke-10 ini bisa memberikan peringatan dan bisa menyadarkan kita semua, insyaallah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.